Manfaatkan limbah sisa pembakaran batu bara tenaga listrik. Pemprov NTB tanda tangani kerjasama dengan PT PLN Unit Indowilayah pada Rabu 15 Desember. Sisa pembakaran batu bara yang biasa digunakan pembangkit listrik tenaga uap Jenjrang Sumbawa akan dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan material konstruksi. Jumlah yang dihasilkan dalam setiap bulan mencapai 2.600 ton. Sisa pembakaran batu bara dari pembangkit listrik tenaga uap PLTU di dua unit wilayah Jeranjang dan Sumbawa Barat kini tidak lagi menjadi limbah yang merusak lingkungan. Melalui inovasi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan memanfaatkan sisa pembakaran batu bara atau fly ash bottom ash, FABA, sebagai bahan baku pembuatan material konstruksi seperti paving, batako, road base, semen, gerabah, hingga aspal. Pemanfaatan ini pun dituangkan melalui kerjasama oleh Pemprov NTB dengan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Setempat di Mataram pada Rabu 15 Desember guna mendukung pembangunan infrastruktur daerah yang lebih baik. Berdasarkan data yang dihimpun, dua unit pembangkit listrik tersebut memiliki potensi pemanfaatan FABA hingga 87 ton per hari atau mencapai 2.600 ton lebih per bulan. Jika potensi ini dapat dimanfaatkan dengan baik, maka tidak hanya potensi ekonomi sektor industri, tetapi juga dukungan terhadap program nol sampah yang selama ini terus digaungkan Pemprov NTB. Di mana FABA ini yang mulanya waste, sampah, sekarang ini menjadi bermanfaat, ya, banyak fungsinya gitu ya. Mudah-mudahan langkah ini diikuti oleh langkah-langkah teknis yang betul-betul bisa memanfaatkan FABA ini untuk hal-hal yang bermanfaat untuk pembangunan di NTB. Hari ini sudah tentang PKS, nah selanjutnya kita akan lanjutkan kerjasama, jadi program mendukung program pemerintah, Zero Waste, jadi sehingga pemanfaatannya akan jauh lebih besar dibandingkan kalau kita hanya bicara spot-spot memberikan bantuan CSR dan Di sisi lain, pemanfaatan FABA ini juga memacu pengembangan dan produktivitas industri kecil menengah sektor ekonomi kreatif yang kini mulai bangkit setelah dilanda pandemi COVID-19. Seperti halnya, pembuatan gerabah dan perabotan rumah tangga. Upaya ini juga sekaligus mendukung komitmen PLN yang terus berinovasi untuk menghadirkan energi terbarukan ramah lingkungan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan.